Oh, emang deket. Mau itu di tol. Jadi kebakaran ini. Tim kami dari Pusat Zakat Umat Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya melaporkan kejadian kebakaran di Pasar Baru Ciawi pada hari ini, hari Ahad ya, tanggal 18 Desember 2022. Ini lokasi Blok C Pasar Baru Ciawi yang terdampak. Nah, awal kebakaran pusatnya di sekitaran sini sampai ke belakang. Jadi ini pusatnya Pasar Baru Ciawi. Ini sekitaran 200 kios yang terdampak. Ini ikhwan kita di persatuan, salah satunya terdampak. Ini toko Bapak Iwa, toko buku, peralatan sekolah habis ya, dilalap si jago merah. Demikian laporan dari Pusat Zakat Umat sebagai update informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar budak leutik yeun saha.